Dahulu, negara Malaysia dipandang enteng di mata dunia. Tahap pembangunan, ekonomi dan infrastruktur bergerak dengan perlahan. Namun, dengan pucuk pimpinan yang berwawasan dan berdedikasi, barisan pemimpin Melayu dapat berdiri atas kaki sendiri. Bagi meletakkan Malaysia setaraf negara membangun. Kini kita beruntung dengan pemimpin yang beretika, Malaysia bertambah maju dengan aman dan sentosa. Negeri kita ini ding dengan jiwa raga kita. Merdeka! Kita ambil pesawat Malaysian Airlines. Apa nama syarikat penerbangan dulu? Sebelum Malaysia Airlines dan Singapore Airlines. MSA. Ingat tak? Orang lama mesti ingat. Dulu kita kata Malaysia Singapore Airlines, satu syarikat. Pecah dua. Singapore Airlines, Malaysia Airlines. Singapore Airlines untung ribu juta ringgit satu tahun. Malaysia Airlines rugi ribu juta ringgit setahun. Ribu juta juga. Satu untung, satu rugi. Apa sebabnya? Pengalaman sama, kepakaran sama. Bahkan Malaysia lagi luas. Naik pesawat penuh semua. Saya datang ke Kota Kinabalu penuh, penuh. Saya pergi ke Kuching bulan lalu duduk belakang ekonomi kelas sebab penuh. Tapi rugi ribu juta ringgit. Sebab urusan ekonomi tak betul, sebab rasuah. Sebab itulah Perdana Menteri bila Dato' Musa minta apa nama, minta airport yang baru, minta bangunan terminal yang baru, lulus 1.2 bilion lulus. Hari ini jet daripada Korea turun, jet daripada Taiwan turun, jet daripada mana, macam-macam tempat lain turun, macam-macam jenis orang datang ke Sabah ini dan beri peluang pekerjaan pada anak-anak Sabah, beli apa nama produk yang daripada industri kecil sederhana daripada Sabah, buat macam-macam, memberi pendapatan pada negeri Sabah. Inilah kejayaan kita. Cuba kalau ada demonstrasi jalanan, berani ini datang, cubalah Abu Sayyaf bermaharaja lela, cubalah dia kidnap 1-2 pelancong. Hey bos, satu dunia CNN takut orang datang, dia akan keluarkan apa? Travel advisory. Katanya jangan, we advise our citizens not to visit Sabah. Kalau keluar travel advisory macam itu, parah. Industri pelancongan Sabah akan rebah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti hargai ini. Ini semua memberi rezeki pada kita. Dan ini semua adalah kerana apa? Kerana kita bersama-sama dengan kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan pusat bersama-sama dalam satu keluarga dan satu ikatan. Sebab itulah kita boleh jamin masa depan. Ini tak masuk lagi koridor. Saya tak nak cakap pasal koridor. Perdana Menteri akan lancar barangkali bulan depan koridor untuk Sabah. The whole of Sabah is one corridor. Sebenarnya tak patut panggil koridor. Koridor ni satu laluan. Ini satu negeri dalam koridor yang kita nak majukan, nak buat macam-macam ini itu. Tapi semuanya mestilah berdasarkan kepada kestabilan politik dan pilihlah kerajaan yang boleh deliver masa depan yang diharapkan oleh rakyat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada bab akhirnya saya nak beritahu ada berita baik untuk orang Tuaran ini. Ada berita baik. Yang pertama, projek loji penapis air Telibong akan siap bulan April tahun depan, menelan belanja 300 juta ringgit. Dan banyak tempat akan dapat bekalan air
dalam masa tidak berapa bulan lagi, insya-Allah. Dan satu berita baru ialah bahawa kerajaan pusat dan Kementerian Kesihatan telah meluluskan sebuah hospital daerah baru untuk Tuaran menelan belanja 120 juta. Jadi inilah dianya yang kita gunakan hasil dari bumi, hasil dari tanah, hasil daripada mana-mana yang kita dapat, kita gunakan untuk pembangunan rakyat, untuk membela rakyat. Dan ini kita dapat lakukan kerana kita telah mentadbir negara kita dengan baik. Kita tidak janji kosong. Kita mentadbir dengan prinsip, dengan kaedah, dengan rasional, dengan idea yang bernas, dengan konsep yang tepat dan jitu. Sebab itulah Malaysia berjaya, dan insya-Allah Malaysia akan terus berjaya, dan kita akan sampai ke mercu kejayaan yang diharapkan oleh kita.